Aksi solidaritas bagi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah digelar secara gotong royong oleh berbagai komunitas di Ambon, Maluku dengan turun ke jalan untuk mengumpulkan donasi kepada korban gempa dan tsunami. Aksi solidaritas digelar berbagai komunitas warga di berbagai daerah untuk membantu para korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Di Ambon, Maluku, aksi gotong royong untuk penggalangan dana dilakukan di beberapa ruas jalan utama untuk Peduli Palu dan Donggala oleh beragam komunitas baik dari relawan PMI, mahasiswa, hingga pengemudi ojek online. Hasil penggalangan dana akan dikirim lewat komunitas relawan di Palu agar disalurkan kepada korban gempa. Aksi ini akan terus dilakukan hingga Palu dan daerah sekitarnya benar-benar pulih. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian sesama anak bangsa terhadap musibah gempa dan tsunami yang mengguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Untuk penggalangan dana ini, pengirimannya kemana? Oke, jadi kami dari Kaiser Pinulut di Ambon, kami menggalangkan dana ini untuk tujuannya ke Palu, untuk bencana alam kemarin. Dana ini berupa uang, uang tunai, yang dikirim nanti lewat nomor rekeningnya di Palu.